kelihatan juga katanya ini. Dari mana aja kalian? Dari semalam aku nyari. Oh, kalau itu pengalaman kita yuk. Gak bakal aman lagi di sini nih. Bentar ya. Tempatku itu, aduh. Ah, sama aja itu. Tempat aku ini. Makan goreng dulu Wah, gorengan. Eh, ini punya aku ini. Kali. Sana apa lagi Aduh. Kali ini. Oke. Aduh. Buka. Apa? Ini punya aku ini. Nyangkutkan dulu pancingku nih. Wah. Apaan? Dua biji suman? Iya, jadi? Apaan kayak gini dua biji? Ya, cuman kan untuk aku aja itu. Jadi untukku? Gak ada. Gak ada itu Yuh, jangan gitu lah, aduh. Masa diambil langsung punya aku? Gak apa-apa lah daripada gak dapat. MF, gimana kalau kita mancing di air terjun? Air terjun? Iya. Bahaya itu. Bahaya? Iya. Bukan yang air terjun yang itu. Yang satunya lagi. Oh, ada lagi? Mantap pasti. Oke. Ikannya enak lah dibilang. Sebesar itu ikannya? Bisa lah dibilang besar. Nggak bahaya di situ. Soalnya korban juga udah banyak. Itu rentang juga. Kita cek aja lah ya. Udah situ aja nanti. Iya. Ngomong-ngomong ini, gua ambilkan lah ini ya. Ambil. Makan gorengan gak ada air minum. Ayolah, langsung sana air terjun. Haus nih, minum air terjun aja lah. Yuk. Oke, ayo lah. Thank you.
Ikuti aku ke sana. Tidak. Cepat. Biar kau aman. Cepat. Ayo cepat. Kita mau kemana? Cepat ikut aja. Kau telah membunuh teman-temanku. Bukan aku yang membunuh temanmu. Tapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Itu bukan aku. Aku tidak percaya. Jadi begini ceritanya. Aku sudah lama di hutan ini. Aku juga sedang mencari mayat calon istriku yang sudah hilang beberapa tahun yang lalu. Apa yang kamu lihat di air terjun itu, aku hanya memastikan teman-temanmu apakah mereka masih hidup atau tidak. Karena ada yang membunuh mereka. Tapi bukan aku. Dan sebelum aku memasuki kawasan air terjun ini, aku juga sempat melihat temanmu. Ia diseret dan wajahnya penuh dengan lumuran darah. Aku terus memperhatikannya. Dan setelah dia pergi, aku pun menghampiri temanmu. Apakah dia masih hidup atau tidak? Di saat aku melihatmu berlari-lari di hutan, aku juga melihat seseorang yang mengikutimu. Mungkin kamu jadi target berikutnya setelah teman-temanmu. Sebelum kami memasuki hutan ini, kami juga sudah diingatkan oleh warga agar jangan memasuki hutan ini. Tapi kami tidak mendengarkannya. Kami terus masuk ke hutan ini untuk membuat foto pre-wedding dengan calon istri saya. Setelah kami selesai berfoto, aku meninggalkannya sejenak karena aku ingin buang air besar. Dan setelah selesai, aku kembali ke lokasi. Tapi aku sudah tidak melihat calon istriku dan fotografernya. Dan aku mencari mereka. Aku cari sekeliling hutan ini, tapi tidak ketemu. Aku tidak menemukan mereka. Dan aku berpikir, apakah ini yang sudah diingatkan oleh warga kepada kami agar tidak memasuki hutan ini? Di situ saya termenung dan tidak tahu harus berbuat apa lagi karena aku sudah sendirian di hutan ini. Terus bagaimana caranya kita keluar dari hutan ini? Aku tidak akan keluar dari hutan ini sebelum aku menemukan jasad kekasihku. Thank you.
itulah kan. Kenapa enggak gua bawa pancing tadi? Tinggal bang di sana. Udah jauh-jauh kemari, bawa pancing pun enggak. Enggak teringat aku bang, udah aku bawa tadi. Lengkap tadi bang sama umpannya. Oh, jadi kayak mana lah kita ceritanya mau mancing kayak gini? Enggak ada pancing. Cacing udah dikorek. Tahu kayak gini. Janganlah gitu bang. Udahlah, nanti kita jemput lagi. Jam berapa bang? Inilah, habis ini. Iya bang, Oke lah. Aku dengar orang seret minta tolong. Mana bang? Itu gua buka dulu kuping itu, gua dengar dulu. Ah, paling Beo itu bang. Beo pakai semenit maju tau dia bang. Jadi Beo bisa ngomong? Bisa lah bang, Beo nya itu. Oke lah. Gimana, jemput juga pancing tadi? Ntar dulu. Tadi dulu baru kesana. Oke lah. Bang, air terjun di mana ya bang? Bodoh amat. Yuk, ayo. Kawan-kawan lagi istirahat. Halo mas. Halo guys. Kami baru selesai syuting dan kawan-kawan lagi istirahat. Yuk kita. Mau kemana? Tunggu dulu mas. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Jain. Mas sebagai apa? Saya aslinya jadi kameramen. Oh kameramen ya? Siap. Jain apa? Jain PG, nama aslinya Jainul. Oh, Devi. Devi Jain PG. Jangan lupa like dan subscribe ya, bro. Di mana? Di YouTube dong, kenal lagi. Channelnya Kedai Kreator. Oke, kita sambut kawan kita yang satu nih ya. Halo, Om. Om. Bes. Jangan lupa ya. Jangan lupa apa nih, bro? Kedai Kreator. Diapain? Subscribe, like, channel, dan share sebanyak-banyaknya. Tunggu dulu, Om, siapa ya? Utak sebagai anak camping. Anak camping? Yoi. Ini, mas satu ini, kok malu-malu gitu ya? Apa sih apaan? Mas, tolong kenalin dirinya dong. Ya, saya tukang pancing. Tukang pancing ya? Namanya siapa? Rames. Rames ya? Ini cutik amat mas ini ya. Apa sih? Hey, ini orang ini lagi rehat kawan-kawan. Ya kawan-kawan, bu, kita sambut satu persatu. Ini mungkin bekas-bekas lukanya nih ya. Dipukul, ada bung berampu nih sepertinya. Ya mas, sutradara. ada bung berampu. Oke, jangan lupa saksikan terus channel kami. Untuk kedepannya bung berampu, bagaimana masalah Kedai Kreator ini? Apakah lanjut atau tidak? Depannya Kedai Kreator pasti akan menampilkan video-video yang berkualitas dan bermanfaat serta mendidik bagi pengguna. Oke. Ini samping ini siapa Mas Berampu? Ini adalah tokoh penting di dalam film ini. Dia sebagai seorang pemburu. Tunggu dulu, Bang Berampu ini nama aslinya siapa ya? Udah dia malu-malu kucing tampaknya. Oke, Mas misterius. Ya. Kenapa? Ada yang bisa saya bantu?
gimana menurut Mas film kita, syuting kita hari ini? Ya, hari ini cukup memuaskan ya syutingnya, karena cuaca pun ya seperti inilah, mendung, hujan, tapi kita tetap stay syuting di sini kan. Totalitas ya, ya Mas ya. Juga mau buat konten itu harus ya harus totalitas. Oke, Mas ya. Enggak bisa apa kan? Lebih lagi ya. Kita di sini semuanya apa? Ingin menghasilkan terbaik ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa apa nih Mas? Jangan lupa di subscribe lah. Yo, ayo dong. Like, comment, share sebanyak-banyaknya. Iya dong. Lelah nggak Mas? Ya, lumayan lelah sih. Habis gimana ya? Saya juga syuting. Ini samping Mas nih, siapa nih ya? Ini baru ini nampak. Ya. Sahabat Gedoy. Oh, sahabat Gedoy ya. Halo. Halo. Ya Bang. Ada apa Bang? Gimana kabar Bang? Wah, sehat Bang. Sebelumnya kok nggak pernah nampak Bang? Ya, namanya Degan. Oh iya ya, misterius juga Bang? Misterius gitulah Bang. Lengker sejati bro. Iya. Kira-kira gimana Bang hari ini Bang, syutingnya Bang? Wah, lucu kusut. Peliputan. Oke. Yo. Ini sebagai apa nih? Aku ikut-ikut aja sih. Inilah. Apaan? Sutradara, Gede Kreator. Oke. Editor. Editor terhandal. Kota Sungguh Salam. Siap, 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 siap. Ini. Jadi ini yang pertanyaan penting di Gede Kreator ini. Oke, okay, siap, siap. Jadi malu. Jadi pertanyaannya ini ya. Bagi ladies-ladies di sana yang masih single. Yes, yes, masih... yes, jangan. Woi. Hari ini. Iya. Ya, jangan itu. Belum ada yang ngucapin ya. Jadi Mas, ini ada lagi video selanjutnya. Ya, kira-kira dari kawan lah, kalau kawan-kawan semua ingin mau lanjut, kita lanjut. Tapi gimana kawan-kawan? Lanjut? Lanjut dong. Lanjut. Tapi kayaknya ya memang suka gini ya, cinta rukun. Iya. Dalam action-nya tuh gini gitu. Tapi kayaknya nggak sama mereka lagi syutingnya. Weh, kenapa Mas? Kita usahakan sama subscriber aja, sampai yang subscribe, kita ajak dia yang main. Oke! Okay. Siap, 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 siap. Filmnya cinta tuh horor ya. Kawan-kawan lah, kalau mau horor, horor. Kalau mau cinta, cinta. Oh gitu, gitu. Berarti yeah. ada dua tema ini ya? Ada, antara horor sama cinta. Tengok voting paling banyak lah kalau cinta. Nah, kalau horor, horor. Komen di bawah video. Iya, komen di bawah video aja. Di bawah mana? Di bawah channel Gede Kreator lah. Oke, siap, kan? Siap, 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 siap. Dan terutama bagi subscriber yang ingin main. Oke. Kalau main ya tetap orang ini aja, ya kan? Oke, siap, siap, siap. Udah gitu aja ya. Udah maghrib. Pulang. Oke. Hah? Maghrib? Maghrib? Kayak judul film. Maghrib. Apa? 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 Semua, 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 semua. Maghrib. Tunggu film kami selanjutnya yang berjudul Maghrib. Oke. Okay.